Baik, melanjutkan video sebelumnya. Di sini saya coba memberitahukan untuk software-software DAO update ke versi-versi yang diperlukan sesuai kebutuhan di mesin bordir. Dan seperti biasa, semuanya sudah saya siapkan, termasuk manual operasi untuk pengoperasian mesin bordir. Kali ini tipe 316 dan 328, juga C18 dan C88. Manual booknya dan file untuk update sudah disiapkan di deskripsi video. Silakan untuk di-download dan linknya sudah disiapkan. Dan di video selanjutnya akan terus saya upload untuk versi-versi lainnya. Silakan cek di deskripsi video, linknya sudah disiapkan. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini, untuk mengklik subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal informasi, karena ini sangat penting untuk kita sebagai teknisi. Baik, untuk manual pengoperasian mesin sudah disediakan untuk DAO 328 layar 5 inci. Di sini sudah saya siapkan dan silakan untuk di download dan linknya ada di deskripsi video. Untuk C18 dan 19 juga tersedia. Dan juga C88 silakan dicek. Dan untuk lebih jelasnya silakan di cek link downloadnya dan juga file-file untuk update berbagai versi untuk berbagai kebutuhan. Baik, sekian dan terima kasih. Salam khas Indo Emro.